Iya Bu. Iya. Oh, ini nanti ABCGM Karawang perdana Bu dibentuk di Karawang. Oh gitu. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Apanya ABCGM tuh? Iya Bu, untuk membangun satu daerah wilayah nggak mungkin dilakukan oleh sendiri, harus ada kolaborasi di antara ABCGM, akademisi, bisnis, community, government dan media. Nah di Jawa Barat terus dibentuk Bu di Dinas Koperasi sudah setahun yang lalu. Nah nanti nih, awalnya mah forum diskusi, perkembangan berikutnya kita punya agenda UMKM naik kelas. Didorong sama ABCGM, hasil risetnya, orang bisnisnya, orang komunitas. Nah Karawang sudah terbentuk, di launching kemarin Pak Kadis. Nanti diharapkan se-Jawa Barat dibentuk. Kedepan itu embrio, kamu pembentukan ICSB, Dewan UMKM. Koperasi mah kan untuk saya dekopin, UMKM kan tercana ya, ngarep kayak ICSB. You know, kanggo kurator, kanggo kurasi, kanggo standarisasi UMKM. Presiden di Indonesia itu Pak Hermawan Kertajaya. Mohon ya Oktober pada aya munas di sukses selalu ya buat ABCGM Jabar. Terima kasih. Ibu sebentar Bu, satu menit aja. Iya. Bu, harapannya untuk Hari Koperasi ke-71 untuk Jawa Barat. Ya tentunya di sini pemerintah provinsi hadir, kabupaten kota semua hadir untuk mendorong, mensupport, memberikan motivasi, memfasilitasi terkait masalah kegiatan-kegiatan koperasi maupun UMKM yang ada di wilayah Jawa Barat. Harapannya perekonomian makin menggeliat baik, masyarakatnya lebih sejahtera lagi, betul nggak Pak? Dan tentunya juga koperasi sebagai tentunya unit terkecil organisasi yang tentunya juga sudah dari tahun 47 ada ini mampu menjadi koperasi modern yang tentunya juga sesuai dengan perkembangan zaman pada hari ini. Luar biasa ya, memang. Sukses selalu. Nah, ibu buat maskotnya koperasi kita ya. Ya itu tadi satu perbincangan kita, wawancara dengan Ibu Bupati Karawang yang sudah meninjau stand ABCGM. Beliau sangat amazing sekali ya lihat standnya ABCGM dan mengucapkan selamat untuk stand ABCGM. Terima kasih.